Basic 12, merubah baud rate PLC pada Highwell Heavy Software. Untuk merubah data baud rate pada Highwell PLC, sebelumnya kalian sudah harus terkoneksi seperti ini ya. Artinya PC dan PLC sudah online ya. Nah, itu bisa menggunakan RS-232.485 ataupun TCP/IP ya. Itu bebas. Nah, untuk merubahnya kita klik PLC. Nah, di sini ada set communication parameter. Nah, di sini ada COM1. Nah, COM1 ini hanya untuk PLC compact ya, compact series yang hitam. Nah, ini COM2 ya. Ini RS-485. Kalau COM1 ini RS-232 adanya pada compact PLC yang hitam. Nah, kalau COM2 ini ada di semua series PLC. Ini untuk baud rate-nya ya, baud rate untuk RS-485. Kalau ini COM1, ulanglah. Untuk merubah data baud rate pada Highwell PLC, sebelumnya kalian harus sudah terkoneksi seperti ini. Artinya ini sudah PLC online. PC antar PLC sudah saling komunikasi. Nah, untuk merubah data baud rate-nya kalian klik PLC. Di sini ada set communication parameter ya. Nah, fungsi ini biasanya untuk komunikasi ya, komunikasi ke HMI atau ke yang lainnya, atau si Highwell PLC ini menjadi slave ya. Jadi kita butuh merubah data baud rate-nya ataupun standar seperti ini. Nah, di sini ada COM2, kita tinggal rubah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini COM2 ini adalah RS-485. Ini tersedia di semua series PLC, baik itu compact PLC ataupun modular PLC yang slim ya. Nah, di sini juga ada COM1 ya. Nah, COM1 ini hanya tersedia di compact PLC, itu yang seri yang hitam. Ini adalah RS-232. Ya, ini hanya tersedia di compact PLC RS-232. Ini juga kita bisa set. Oke. Sekian, terima kasih.